Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang lelaki dan doktor ini sah. Tiba-tiba ada orang klaim air perigi dia boleh merawat semua jenis penyakit ma dalam sekelip mata je. Tangan kena strok, tak boleh bergerak, tiba-tiba boleh bergerak. Kaki lumpuh guna kerusi roda, tiba-tiba boleh berjalan balik siah. Bila sudah viral, setiap hari jam 7 pagi, ribu-ribu orang datang beratur nak mandi air perigi. So orang itu pun mengambil kesempatan buat bisnes. Satu badi air cuai RM50. Bye. Siap boleh COD oh. Ini satu hari minimum boleh untuk RM50,000 ma. Bila sudah banyak untuk, sudah banyak duit, tiba-tiba KKM dan kerajaan nak masuk campur pula. Aku takut nanti kerajaan klaim balik perigi tu atas tanah kerajaan. Kerajaan nak ambil balik je. Tempat untung siapa tak nak kan? Jom kita saksikan video ni. Perigi Dusun Pinang, Ulu Seperi, Rembau. Tuan-tuan, tuan-tuan pun dah tahu, dah tengok TikTok apa semua orang berduyun-duyun pergi mandi dekat Perigi Dusun Pinang, Ulu Seperi, Rembau. Okay, so sekarang ada isu berkenaan dengan Perigi Ionic di Rembau. So ramai orang yang dah try dan ada keputusan yang elok. Boleh angkat dia. Boleh angkat dia. Enggak tak boleh angkat dia. Tadi nak angkat tangan pun tak. Nama saya Ahmad Badri bin Sumaor. Asal dari Tanjung Karang, Langor. Dah masuk mandi, angin banyak keluar lah. Angin banyak keluar. Ya, alhamdulillah lah. Syukur kepada Tuhan lah. Oh my God! Wow! Alhamdulillah. Saya Saib bin Saleh. Sebab saya datang tadi daripada rumah anak saya di Bangi. Tadi masa datang tu memang sakit lah. Sebab tu anak saya tolak kereta sorong ni. Lepas mandi tu tengok ada perubahan. Bang, kurang lah sakit. Syorkan lah kepada sesiapa yang ada sakit. Kalau boleh, datanglah ke tempat ni. Bila mandi yang pertama, selepas tu buat mandian. Lepas 20 minit buat mandian yang kedua. Tujuan air yang pertama ni bila kita mandi. Sebab apa kita namakan reform? Dia akan reform. Reset balik badan kita, rebuild balik. Mana simptom bila dah buat mandian yang pertama tu, rongga-rongga kita mula terbuka. Saraf-saraf kita mula terbuka. Mandi kat luar lah. Mandi kat luar. Lepas kata dah mandi bersih, sabun dan semua, bilas air yang pertama. Lepas tu bilas air yang lepas 20 minit, buat mandian air yang kinetik. Air kinetik ni lebih kurang macam air ubat. Dia akan merangsang satu sel, saraf-saraf, kecantikan, kulit, enzima, sakit pening, apa semua. Dia akan itu. Later. Tengok geng, tengok ya, sahabat-sahabat ya, orang beratur sahabat. Daripada luar, dia punya panjang beratur, tengok berapa lama saya rekod untuk panjang beratur saja. Panjang beratur saja, awak-awak tengok ya. Siap macam pasal malam jalan geng. Tengok orang beratur, apa? Ni luar jalan ni. Dalam luar sampai dalam ni. Dia punya kotak dalam lah. Dia punya kotak. Patutlah orang mari beratur pukul 3. Okay. Assalamualaikum. Tengok guys. Ramai gila guys. Ni tempat dia. Tempat dia ni. Nama tempat dia kalau korang nak tahu eh. Ini nama tempat dia. Yang viral sangat tu. Orang datang sini pukul 3 dah tidur kat sini untuk nak dapatkan dia punya nombor. Pukul 8 baru buka dia punya kaunter tau. Ha ha ha, main. Okay guys. Ni bukan pasar malam eh. Ni bukan pasar malam. Ha, ni tempat tempat perubatan tradisional. Ni bukan pasar malam selama ini. Tak ada jual makanan pun. Ini cuma jual air je. Okay. Korang tengok sendiri eh. Sebelum datang korang tengok dulu. Inilah proses-proses dia yang korang kena tahu sebelum datang eh. Kuatkan mental korang. Okay. Terima kasih. Fish. Lepas beratur. Lepas tu. Lepas tu dapat borang. Lepas tu dia akan bagi gelang ni tau. Dia bagi gelang ni. Lepas tu nanti dia akan cakap lah macam mana
kau punya batch tu batch ke berapa, lepas tu adalah boleh bagi time dia. Kalau time ramai lah maksud dia. Okey. Ni ada orang tengok sisi-sisi petang je yang nunggu, tapi ada sampai malam pun ada ni. Kalau biasa sampai malam pun ada. Pagi tadi tak ada anak nampak orang seramai ni. Penuh ni, penuh ni. Bawah kemah ni penuh dengan lautan orang ni bawah ni Tapi petang ni dia seluar sikit sebab ramai orang balik tu. Okey, bagai. Piu piu piu. Dia memang dari air ni bang? Ha? Air yang kat baldi ni, air ni? Eh tak. Air yang baldi ni, air pertama. Air pertama. Okey, jadi kalau saya pergi dos 9, saya tak boleh lagi dos 9 ni. Okey, tu ada sini. Tak boleh, boleh pergi jauh. Dia campur lah maksudnya? Haa, tu 9. Yang ni campur yang ni, air? Ah tak, dia tak. Tuan. Okey, dia asyik. Oh, tak. Boleh bawa boleh. Kita mandi yang kita bagi ni air reformat, air yang pertama. Untuk sakit-sakit kulit, eczema, gatal-gatal semua. So nanti otak kita akan masuk balik, dia akan tipu air kinetik. Air kinetik ni dia booster untuk dalaman. Mana yang abang tak boleh gerak ni selama ni, cuba gerakkan. Yang air yang kedua ni dia untuk saraf. So abang gerakkan, mana yang tak boleh gerak abang cuba gerakkan. So nanti kita akan masuk, kita akan bagi air yang kedua. Itu saja. Maksudnya mandi, nak kena gerakkan tu masa air kedua lah. Air kedua. Mandi air kedua tu kena gerakkan. So ada soalan apa-apa tak? Berada Okay. Cara mandi pun start daripada bawah. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Cuci muka. Kalau ada rasa pening-pening tu abang berhenti dulu kejap. Lepas tu kalau dah tak ada rasa pening, boleh mandi macam biasa. Bilas macam biasa. Itu sahaja bang Boleh mandi lah. Dia kata gok-gok sikit kalau kat depan sakit. Namun begitu, efek serta-merta dalam medical ini tidak boleh diambil sebagai keputusan yang benar. Sebab apa yang kita nak lihat adalah keputusan atau efek jangka masa yang panjang. 3 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau dia lumpuh, terus masuk air, jalan untuk sehari, untuk 2 hari, tidak memberi sebarang efek sebenarnya. Namun begitu, KKM sedang menjalani kajian ke atas air tersebut. Tetapi besar kemungkinan mereka akan tidak akan menemui apa-apa yang signifikan. So mereka yang nak try, boleh try. Tak ada, tak salah untuk try. Tapi jangan memberi harapan kepada orang yang memerlukan rawatan dan mengambil ikhtiar ini daripada ikhtiar-ikhtiar yang lain. Itu berbahaya. So boleh try ikhtiar ini, tapi pastikan ambil ikhtiar-ikhtiar yang lain juga. Much later. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan membuat ulasan dan dapatan berhubung isu penggunaan air perigi terapi di sebuah lokasi di Rembau, Negeri Sembilan, yang didakwa mampu memberi manfaat kesihatan kepada individu yang menghidap pelbagai penyakit dalam masa terdekat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata KKM sebelum ini telah maklumkan perhatian serius akan diambil terhadap isu berkenaan. Yang tak boleh berjalan dah boleh berjalan, yang sakit dah tak sakit, berduyun-duyun orang. Orang sampai pukul 7 pagi, tempat parking kereta dah penuh. Dari rumah nak kena keluar pukul 5 pagi, tuan-tuan nak sampai pukul 7 tu. Lepas ni lama-lama sekarang orang tidur kat situ aje lah macam tu. Kalau dah pukul 7 pagi dah penuh. Seorang demi seorang bagi testimoni, saya datang sini tadi tak boleh berjalan pakai tongkat. Lepas saya mandi air satu beldi ni, dah boleh jalan. Dah buang tongkat kan tuan. Dah diserbu pula oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan berkata siasatan dibuat oleh pelbagai agensi. Saya tengok TikTok tu pula, pergi tu pula ditutup sementara untuk urusan apa dia kata, urusan ni lah maintenance. Saya tak tahulah betul atau tidak urusan repair maintenance ke atau diarahkan tutup sementara. Alamak, duit ni. Hello. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.